Assalamualaikum hai semua. Kembali lagi kita di channel Nengok TV. Hari ini kami nak share cara mencuci kain buruk supaya bersih dan putih. Jom ikuti video ini sampai habis. Kebiasaannya, penggunaan kain buruk paling banyak digunakan oleh pengusaha kedai makan untuk memastikan kebersihan premis dan keselesaan pelanggan terjaga. Lambakan kain buruk yang kotor kalau tidak dicuci setiap hari boleh mengundang pembiakan bakteria. Nak guna pun rasa geli dan kotor. Jadi, kotoran degil seperti minyak memang susah dicuci. Sudah puas merendam dan menggosok tapi kotoran masih ada. Ini petua supaya kain buruk anda jadi bersih, pasti berkesan. Jangan risau lagi, mungkin anda boleh guna tips yang dikongsikan oleh Puan Zuraidah Ismail ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah Clorox atau peluntur pakaian dan sabun pencuci pakaian. Cara-caranya adalah seperti berikut. Pertama, rendam bersama sabun dan Clorox selama 2 jam. Tuang Clorox biar lebih sikit. Kedua, selepas itu, basuh dalam mesin basuh putarkan beberapa minit. Ketiga, selesai basuh terus masuk dalam mesin pengering, jangan bilas dengan air bersih dulu. Keempat, bila dah kering rendam semula bersama sabun dan Clorox, putar lagi beberapa minit. Kelima, masuk dalam pengering balik. Keenam, angkat dan bilas macam biasa. Dan ketujuh, keringkan dan jemur. Walaupun, kaedahnya memerlukan penggunaan banyak masa dan pengulangan. Namun, untuk memastikan kebersihan benar terjaga, tidak salah jika mencuba dan meluangkan waktu. Barulah pelanggan yang melihat tidak merasa geli, meja tidak lagi melekit dan tidak berbau busuk. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Selamat mencuba. Jumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa like, share dan komen. Kepada yang belum subscribe channel kami, silalah subscribe untuk mendapatkan pelbagai lagi info menarik dari masa ke semasa. Hand boy.